Pas itu saya ditilang, katanya kamu biar saya keluarin, gak ditilang, tapi kamu harus apal Pancasila. Pancasila, gak bisa pak sampai sore saya. Jadi ya. Tidak keluar-keluarkan, tilang. Itu jawab saya teh hafal mending ditilang ya pak polisi lah gitu. Lupa pak, lupa. Hari Minggu nih kita bikin media tanam. Kita bikin media tanam karena lagi bikin ini. Bikin apa? Taman. Ini lagi nata halaman. Pakai ini aja, kita pakai sekam dan pakai tanah dan kohe lagi digali. Jadi kita mau ngagali sama Mang Ahmad dan Mang Agus. Agus bawel karena suka ngomong aja. Mang icala naon? Hah? Oh permak teh. Oh permak ya. Suganti jualan eta. Permak naon? Kaos bisa? Salana. Lepis. Ayo atuh orang keluar-luarkeun itu. Jas bisa tuh jas. Bisa. Bisa nya orang cobaan weh ketingali. Ya teh permak ya. Oh permak berjalan, permak online. Ini bisa panggilan berarti nya. Ayo merwe ana aya. Oh, berarti lamun rek meremak bisa WA. Oh, halus atuh. Jadi goel atawa di tuyun. Coba. Ayo Mang, hade tuh loba permakeun. Saya daripada meremak keluar. Ya teh amang teh tumpakan ya. Oh, teh Bang mauken ieu tuh sekalian. Amang mau eta urang mau ieu. Jadi goel ieu atawa sok di tuyun. Kieu we gitu. Oh, iya mah tuh bisa digoel Mang Ning. Amana kikian we merenan. Di Tasik. Tasik sekolah. Sekolah. Berarti kan buka. Buka apa? Sampai ke Tasik tara. Kosong. Hah? Kosong. Hari ini mau ke Tasik karena nyen di dia. Di dia Pak beli di dia. Wah, mahnya nu kieu meuli. Saya kan bukan ahli bangunan. Wah, nu kieu mah nyen. Udah sampai 2015. Iya mah tuh. Berarti tara di iya didorong-dorong wae kitunya. Jadi meremak nanti di dia, wek, daerah dia. Ini masa? Kita pakai listrik atau pakai cap suku? Pakai bidamu pak? Hah? Bidamu. Dinamo? Hah? Iya. Mana? Bidamu kaki. Oh. Manual. Manual. Zaman Nabi Adam, iya. Sin butterfly naon ya. Lulusan naon? Saya lulusan SMP. SMP di Gobras, bahala. SMP Gobras. Tuh. Jadi soalnya gak reward. Soal kita ada kemampuan gak usah pakai itu. Oh, benar. Semua tangan kita aja yang benar. Cepat sebenarnya. Lulusan SMP-nya? Ya bisa ngajahit di SMP, di sekolahan atau di kolot atau entah, diajar sorangan. Dari teralis, dari ngelas. Hah? Dari ngelas. Bagaimana ngelas? Nah, tidak ngelas sekarang ngajahit.
betah we mah ieu mata nih. Itu maksudnya ieu bisa ngajahit di mana? Atau di data ngeliatin. Di mana? Di Tasik. Di Kemen di sini. Hah, di Tasik di dia? Di dia. Kalau di Tasik mah bisa. Di dia yang seberapa tahun? 2015. Oh, maksudnya itu di si Abah ya? Nah, Abah kerupuk dirinya. Nah, hiji tadi dinya dikontrakan eta. Heeh. Saya pernah kadinya jeung Asep harita. Oh, jeung teu. Kadinya masih Abah, dinya masih Abah. Sekarang kenapa itu tutup ya, Pak? Mariksa apanya? Pabrik kerupuk. Nutupnya? Tutup. Bangkrut meureun. Jadi kekurangan unggul di dia. Di dia. Tara ka daerah ditu, tara di RW ieu we mah urang ngeriling gitu. Ka BJI kan ngupet ka Peru. Ka BJI dutuyun we kieu. Aya eta nu ngamermak unggal poe. Ada. Hah? Aya nu marmak. Meremak naon? Bebas. Bebas. Meremak. Iya, muka bisa tuh meremak muka. Makeover. Kalau muka mah harus ke salon. Oh, itu meuli. Wah, iya mah mata tuh bisa. Kuduna pakai motor mah jadi bisa jauh meurilingna mah. Ieu mangkat jam sabaraha? Barusan, Pak. Oh, iya keur mangkat. Sok pulang magrib. Magrib. Meunang beuran 150.000 sapoe. Yang dapat kadang lebih kadang lo kadang 200 menang kuma cepatnya nggak salah nampak sore dia mermakan siap ini. Siap ya mermak di tuna kiloan apa kuma apanya menerken mermak mayarna ya, tergantung orangnya Pak hitung baju hitung naon tergantung orangnya hitung baju kadang kalau di mangkalan mah mermak tuh ada yang 25, 30. Oh. Kalau saya mah, seikhlasnya orang itu mah. Oh, seikhlasnya. Jadi itu target. Itu ditulisan di dia. Permak celana 15.000, permak baju 10.000, permak jas 25.000, ini kan permak muka 100.000. Muka 100.000. Tulisnya. Ini mah ya. Jadi kalau dia ikhlas itu bisa. Ini mah jasa. Lupa saya benangnya, Pak. Ngobrol terus ya. Harus berang hitam ya, hitam, Pak. Aduh. Kuduna nu ieu heula we atuh. Kalau lupa mah enggak apa-apa ya, Pak ya? Enggak apa-apa. Abuh, Pak ya. Sok balik ke Tasik. Saya kemarin balik ke Tasik tuh lebaran. Lebaran di sana. Lebaran. Sabaraha minggu sakali pulang ke Tasikna? Seharusnya ini udah pulang, Pak. Nganterkeun duit ka ditu apa sok ditransfer? Udah transfer. Berapa harga? Kemarin 101 juta. Seminggu. Enggak, Pak. Seminggu 1 juta. Terus seminggu 1 juta. Sebulan 4 juta atau pemajikan. Cek pemajikannya. Enggak, Pak, tong balik-balik dirinya we. Transfer we duitnya terus. Transfer we duitnya terus. Tenan naon? Tenan naon teu balik oge duitnya we transferan terus cek pemajikan teh. Nu penting mah transfer. Buras wae ji. Hiji, Pak. Hiji. SMP. Deh. Usia sabar usia? Saya usia 32. Jauh tuh, ada pun umur. Nah, ketinggali? Saya ini ditalar, Pak. Tinggalinya. Saya waktu kecil suka suruh masukin ini sama uak saya. Karena uak saya suka ngejahit, uak itu. Uak Mar. Uak Simar. Ini kalau kaos harus yang kecil, Pak. Apanya? Jadi jarumnya yang kecil. Paling kecil kan nomor 9. Itu kaos. Pernah di kompleksi tuh? Pernah. Bikin tas. Di mana? Di tas sih. Oh, saya itu pernah di kompleksi dulu di Jakarta. Di Kapuk. Kapuk ya? Oh, tukang nyetikan nuki tas. Tuk. Set. Harganya 25 perak segitu. Kok upahnya kecil ya? Tapi kan banyak. Ya, kemarin ada yang nawarin ke pabrik, Pak. Siapa? Di mana? Di BIC. Pabrik di dia. Terus? Itu sehari itu katanya 140. Apaan? Ngejahit? Bukan. Ngelas. Ngelas. Bisa ngelas? Bisa. Berarti jadi bisa bari muka lasan atau? Kan las ono ge aya nu make kieu panggilan. Enak ini, Pak. Enak ini ya. Oh, ini mah tidak setiap hari ada. Berarti nomor WA anak bisa disimpan di Instagram, panggilan permak gitu. Itu sebenarnya Pak susah kalau saya ngambil WA tuh. Kenapa? Soalnya ingkar janji terus. Oh, jadi, yang WA-nya. Ini juga di WA dua orang enggak ke sana. Oh, sebab ketemu bapak kan. Besok sore gitu. Oh iya, jadi
kalau udah janjian lewat WA, terus ada yang megat di jalan, itu bisa kan itu. Kan? Itu bisa kan itu. Karunya yang kerjang itu permak. Ya sekarang. Iya. Dipegat ke batur sinar meremak, itu bisa we gitu nya. Bisa. Jadi tidak membuka layanan online. Kasihan, Pak. Iya. Ya kita seada se dan yang penting mah laku ieu nya henteu online lagi nya. Dari jalan we. Oh, ngelas bisa bisa ngelas di mana? Di Kalimantan. Jadi sekolah kan ya khususan tuh di BL kabel. Ngelas. Ngelas di teman saya mah. Oh, belajar sendiri. Di teman. Kalau enggak ada job ini mah kalau malas mah saya tinggal ke pangkos, Pak. Oh, ada bisa kabisa lo bakal bisa mah ke Rino ini. Ngelas bisa, ngejahit bisa. Walaupun hanya tamatan SMP, sebab naon sekolah kakahirupan sekolah, jadi masyarakat jadi sumber belajar sekolah di bengkel sekolah atau di self learning sekolahan mengisparohnya pelajaran sekolahan banyak. Pak saya rukun bukan ini Pancasila juga. Benar. Pancasila ini masih ingat. Lupa saya kalau ingat sih ingat tapi satu persatunya apa? Lupa Pancasila oke. Pelajaran SMP eta teh. Ngajahit mah oh, pelajaran tapi kalau di rukun SMP. Islam apa saya ingat terus gitu. Rukun Islam ingat wae. Ngan ari Pancasila sok poho. Oh. Pancasila nu kahiji naon? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, bukan otomba lagi Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Biasanya adil dan beradab. Tilu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalima ya sama. Oh benar ya teteh? Apa saya lupa? Gak apa nih? Ini hitam ini pakai kacamata hitam, baju hitam. Saya dipegat di sana ditilang itu tahun 2008. Polisi. Pas itu saya ditilang katanya kamu biar saya keluarin gak ditilang tapi kamu harus apal Pancasila. Pancasila gak bisa Pak sampai sore saya. Jadi tadi keluar-luarkeun tilang. Itu jawab saya teh hafal mending ditilang we Pak polisi lah gitu. Lupa Pak, lupa. Ya kalau ya karena kan beda ininya apa. Oh. Gimana ya kalau orang lupa itu bukan bodoh gitu Pak. Ya lupa mah gimana, sholat juga kalau lupa mah repot. Jadi dosa. Jadi Tuhan juga ini Gusti Allah ge ieu ngahampura kana poho mah. Ya lamun keur puasa barang dar poho. Mun itu Gusti Allah mah. Mun pake wah ya. Mun pake wah ya. Orang mah loba. Soalnya kan orang. Ini beres ya. Tah cobaan heuh. Namun letik ting awas ya urang. Ah. Ini nyatanya getek ya kan panjang teh. Nanti di. Nah, ini buntinya tajam Pak kalau berusuk-berusukan bisa kena-kena ini. Tak iya Bang. Tak iya teh panjang ting. Jadi iya. Getek kan leungeun. Ya nanti dibunting. Bisa dibuang ya? Dibuang. Pancasila poho. Jadi poho mah memang dihampura salat dia, salat poho menang. Asal ulah popohoan we. Kalau Pancasila mah kadang-kadang kan ini dengar langsung keluar gitu, nggak masuk ke hati. Pancasila mah pohonya aslinya poho, poho. Pancasila ya, ngapal tuh, namun apa 50.000 kurang diberi balik tambahan 50.000 siap. Itu berurutan. Iya mesin beli ya? Beli Pak. Padahal loba di saya, kayaknya. Saya beli di Perum ini di BJI. Di Rodana. Sepedana di mana ladang hiu? Sepedana ya di labur. Sepedana lagi di labur. Ibu ini sepeda sepedana ya beli semua. Dulu ini dulu. Namun pakai motor mengenakan pada. Siapa yang menang lah 150-200 banyak. Kadang lebih ya. Kadang lebih. Oh, ada rezeki mah. Dan 300 nyampe Pak. 300, namun 300 kali 10 itu 3 juta tuh sapoan. 10 poin. Namun kali opat, 300 kali, ya 300 kali 20 lah, 20 PN. Enggak apa-apa itu? Enggak apa-apa itu, Mermak? Itu. Ya 20 lah, ya. 300 kali 20, tuh. Mesti 6 juta. Ngiriman ke pemajikan 2 minggu 1 juta. Kalau saya diberi kolot. Kalau saya ditarik, saya tarik. Hanya amih berkemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, benar. Iya. Kena tenan naon teh hafal Pancasila ge asal bisa ngamalkeunana ka hadea. Sung lap. Ubed. Ubed. Ubed bisa silakan Jawa Sunda. Hendro. Jawa Sunda mana kitu Jawa na? Tasik. Ah Tasik mah lain Jawa. Jawa, Jawa Barat.
Orang Tasik mah segala bisa. Ayah jualan odading ke dia orang Tasik. Woi bos, baru pulang apel dia tuh. Ya jadi keterampilan, kemampuan, kompetensi itu tidak, keahlian itu tidak selamanya harus didapat dari bangku-bangku sekolah. Keterampilan, keahlian bisa dipelajari secara otodidak di lembaga-lembaga khusus, di lembaga-lembaga non-formal, di teman ataupun dimanapun. Gitu. Yang penting mau belajar mandiri, mau belajar sendiri. Banyak contoh, banyak kasus membuktikan kepada kita bahwa mereka yang berhasil kadangkala tidak sekolah formal tinggi-tinggi. Tapi dengan kerja keras, kemauan, dan disiplin tanggung jawab, keuletan, mereka bisa hidup, survive, melawan ganasnya kehidupan ini. Kalau dianggap ganas. Kehidupan ini nggak dianggap ganas. Yang jelas mampu nggak kita mengadaptasikan diri kita dengan tuntutan kehidupan. Nyari duit itu gampang, asal kreatif. Ya. Sebahan. Pancasila apa, Kang? Ya. Apa? Pancasila? Tok, maha. Dobong. Ini siapa, Chan? Tadi kan buat salah lamun hafal Pancasila hijina 10.000 sarwa dengan jahit siji. Pancasila. Sabarha? Pancasila. Mun ngapalin, Pak. Nya sok kahiji sabar kahiji naon? Aduh, jadi kahiji naon? Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tilu. Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Opat. Pak, Ketuhanan Yang Esa kahiji. Kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Katilu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaopat. Permusyawaratan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, keadilan beradab, terus kumaha? Persatuan Indonesia. Lah kumaha? Maamang lelah ya. Lupa. Sok lupa apa ngapa? Kenapa Pak? Oh, Gusti Allah Maha Pengampun. Neta pantan banget. Sebut kerakulat sama dia. Kita mau makan. Dahar kelamanya. Dahar lagi yang kajian tuh. Dan mate. Ini orang kafir, terlalu orang kafir. Apa namanya? Ya, udah masak, mah udah matang. Nah.